Gawe es dilebokno kulkas. Nek gawe sego, ate rice cooker. Ono tamu belas gak tak gagas. Lah tiba o presiden jancuker. Iku ngono lak salah dewe. Kapal geruk tali nih kenceng. Motong ngantuk tali nih kenceng. Jadi ini bisa dibilang podcast pertama. Nah, itu jadi salah satu. Kalau nggak percaya, ini bukan menghindari, tapi ya itu tadi. Ini podcast yang saya datangi pertama kali ya ini. Kalau mungkin ada yang pernah lihat di tempat lain, ya karena kayak Abdel itu kan temen dulu. Karena di rumah ngobrol-ngobrol, nggak tahu kalau ditayangin gitu. Tapi ya, ngundang ya secara resmi di podcastnya, dia nggak pernah. Sampean ini baru ini yang pertama kali saya datang. Karena takut, apa karena sungkan, apa karena... Nah, karena nganggur. Contohnya ini telur dulu ya. Telur di keluarga ayam, telur ayam misalnya yang cukup punya telur ayam ya, kalau nyeplok telur anaknya tiga ya berarti nyeplok telur makan bareng berlima ya lima biar satu-satu. Tapi kadang-kadang punyanya cuma dua, terus anaknya tiga sama bapak ibu lima orang, telurnya cuma dua, gimana caranya? Ibu punya ide, didadar aja diceplok. Nek diceplok mau nyempitkan jumlahnya kita lur, nek didadar iso dadi anu dipotong-potong sejumlah kayak pizza itu ya. Nah, kan bisa, artinya berbagi itu bisa dicari cara bentuknya. Dan itu diajarkan dari orang tua. Kesan orang-orang dulu kalau nyebut bulan yang indah itu bukan bulan nyeploki, tapi bulan didadari. Karena apa? Karena bulan. Karena bulan yang indah itu kan bukan hanya untuk sampean. Bulan yang indah memancarkan kan untuk semuanya. Ini harus dibagi, makanya dadari. Ini betul-betul kita acara serius bersama Cak Londong. Jadi setiap orang butuh cerita. Aku akan membawakan cerita kemana-mana. Aku akan bercerita pada kalian. Karena seperti kata seniorku, Leo Christie, dengan seikat padi dan jagung, mungkin cukup sehari hidup. Dengan sekotak wayang dan gamelan, mungkin cukup sepanjang hidup untuk bercerita dan mendengarkan cerita. Saya Cak Londong, ini saya mengingatkan protokol kesehatan. Assalamualaikum. 3M, pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Assalamualaikum. Habis pegang apapun, cuci tangan pakai sabun. Saya cuci tangan pakai sabun, pegang sabun. Cuci tangan lagi pakai sabun, pegang sabun lagi. Cuci tangan lagi pakai sabun, demi kesehatan. Cak Londong. Olimpiade saya pegang Grecia Poli Rahayu. Setelah pegang mereka menang, saya cuci tangan. Cak. Habis pegang apapun, cuci tangan. Saya mau ngamen. Kesehatan semua. Nggak peduli. Mau kerja apapun, yang penting jaga protokol kesehatan. Cak, saya mau ngedalang ngamen. Karena biarpun profesi Anda berkaitan dengan seni, atau profesi yang berkaitan dengan teknik, kesehatan itu yang utama. Apa artinya hidup kalau Anda tidak sehat? Cak Londong minta lakon apa? Karena dalam kehidupan ini, kesehatan itu syarat utama. Sekaya apapun Anda, ketika Anda sakit, maka harta Anda akan habis untuk membuat sehat. Ini ada Prabu Baladewa, mau? Baladewa. Mau sekaya apapun Anda, kalau Anda tidak fit, maka bisa jadi kekayaan Anda akan hilang untuk membuat fit. Ini Bima kesukaan Cak Londong. Kalau Anda ingin kuat seperti Bima, seperti Baladewa, ya satu kuncinya. Fisik sehat. Kalau fisik sehat, otak bisa berkembang. Cak, ini bukan kuku Bima, Cak. Ini Bima. Bima. Bima, Cak. Saya mau dalang ngamen. Gimana?
Makanya profesi apapun, mau ngamen, mau dalang, mau musisi, mau pelawak seperti saya, mau Anda pejabat, tetap jaga kesehatan. Kondisi seperti ini, yang sehat yang akan selamat dan bisa melewati masa pandemi. Intinya yang sehat yang bakal selamat dari pandemi ini. Cak, ini juga wayang, Cak. Nah, kita tidak boleh memisahkan atau mengeluarkan fokus pikiran kita pada hal-hal yang bersifat materi, bersifat hobi. Tetapi fokus itu menjadi salah satu kunci. Kalau Anda ingin sehat, ya fokus. Pikiran fokus. Kayak saya misalnya, setiap pagi saya biasakan bangun tidak siang. Karena kalau saya bangun siang, akhirnya apa? Saya kelewat bangun paginya. Padahal matahari paling... Senang kali kok welut, kau oleh welut, kok oleh urang. Golek bojo, golek osing nurut, nek gak nurut, cepit no lawang. Ngono-ngono iku salah penode. Nah, kalau lu, saya dari tadi tuh bilang salam dicuekin, giliran ludruk kan Cak Lontong baru noleh. Enggak, soalnya kalau ludruk, parian, jula-juli itu saya langsung teng terbawa ke masa lalu yang romantisme yang sangat membahagiakan gitu. Makanya begitu Surabaya. Loh, di Surabaya. Saya itu mulai SMP sampai dewasa saya tumbuh di Surabaya. SMA-nya SMA 2. SMA 5. Kata Ahmad Dhani, kalau bukan SMA 2, bukan narik Surabaya. Nah, kata Ari Lasso juga, bener nggak itu? Tuh, kata, karena mereka alumni SMA 2. Loh, aku ketemu Dhani, narik Surabaya itu, pertama cirinya, ya. Kalau nggak kenal punya teman Arab sama Iyo, Iye sama Iyo, Iye Arab, Iyo Cino, ya. Jangan ngaku narik Surabaya. Nah, itu, tapi... Boleh. Kalau sudah kenal Iye sama Iyo, tapi bukan SMA 2, bukan dari Surabaya. Sampean SMA 5 ternyata. Bisa kasih tahu. Ini sampean biar tahu, mungkin sampean enggak paham kultur SMA di Surabaya. Gimana? SMA di Surabaya itu SMA 1, SMA 2, SMA 5, sama satu lagi SMA 9. Itu sak komplek di komplek yang Wijaya Kusuma. Ah. Yang kalau malam banyak ngondek-ngondek. Oh, sekarang enggak ya? Sekarang siang sudah ada, enggak usah nunggu. Ayo luturkan deh, Cak. Nah, itu. Sama izin sama Cak Kartolo, saya luturkan. Saya assalamualaikum dari tadi loh, Cak. Iya, makanya. Sampian, saya serius ngasih tahu ini kan pandemi. Jadi biar ngingetin orang, biar iling kalau pandemi ini kita... Siapa yang akan sukses ya yang bakal bisa melewati dengan selamat gitu kan? Yang akan sukses yang bisnis PCR, bukan? Atau gimana? Wah, ya, gimana? Yang bisnis? Itu ya paling, itu sukses sesaat. Oh. Belum tentu dia selamat melewati okay. Pandemi loh, gitu loh. Nananat. Ya. Gawe es dilebokno kulkas. Nek gawe sego, ate rice cooker. Ono tamu belas gak tak gagas, lah tiba oh presiden jancuker. Iku ngono lak salah dewe. Kapal keruk tali ini kenceng. Motong ngaduk tali ini kenceng. Ada ya. Satu varian lagi Cak, Cik Iling. Kabar ya Mas? Cak Kartolo sih tau, kabarku gak penting kabar Cak Kartolo. Wah, Cak Kartolo. Pasman, Cak. Kita hibur. Bojone Cak Kartolo. Ning Kastini. Ning Kastini. Iya, Ning Kastini. Wah, itu idola saya tuh. Ya, dulu kalau saya ingat betul SMA kuliah, tiap malam itu ada radio tuh ya. Ning Kastini. Radio di Surabaya. Enggak, radio di Surabaya itu kalau tiap malam aku radionya malah lupa. Itu mesti ngetel Kartolo. Raja Wali. Radio Raja Wali, bukan? Ini nggak salah? Iya, Radio Raja Wali. Pokoknya tiap jam tengah malam itu. Lupa sampai radio apa? Radio ini lali. Ya, karena bukan SMA 2. Iya, benar. Nah, oke, ayo Cak Kartolo, terus? Kartolo, wah, jangan sampai apa sih jenenge kuro kandas lah. Tumpeng maut, wes macam-macam. Oh, tumpeng maut. Iya, tumpeng maut. Aku punya cerita, Cak Lontong, soal Ning Kastini. Suatu hari sama Cak Kartolo, di
nginepkan di rumah Kang Mbok Bedari itu, Ibu Sri Dedi Rusti namanya, penggemar wayang. Di rumah itu belakangnya ada lapangan golf, Bukit Golf Pondok Indah itu. Wah, terus? Oh, nah, Jakarta? Jakarta, ini nginep. Begitu bangun tidur, ini nggak setini. Ini kok, Bu, kok grioni halaman belakangnya luas banget ya? Enggak. Tapi itulah memang khasnya Kak Kartolo itu luar biasa. Tapi top dia, Kak Kartolo itu ya, relatif lebih modern dari para pelawak ludruk lain ya. Nih, setuju ya, aku setuju. Setiap melawak dicatat. Nah, dicatat di kecamatan ya. Apa, sehingga nanti dia ke situ lagi. Jangan bawa itu. Enggak, bawa itu lagi. Itu ya, bener, ya? Bener. Jadi tampil dimanapun ya, Kartolo dicatat. Jadi materinya supaya nggak berulang. Makanya kalau Cak Kartolo dan grupnya ini diundang di satu tempat, terlalu sering, dia juga kadang-kadang Sek, jangan dulu. Bukunya itu loh, yang ada batiknya itu, yang iya, sambulnya batik itu. Buku-buku zaman min, buku kasbon, iya, bukan administrasi. Buku kasbon, dicatat. Memang top. Administrasinya berarti sudah bagus. Sampai nggak nih dulu, Jakarta loh, dalam. Duh, ini mohon maaf ya. Saya itu bukan meniru secara itu, tapi ya, ini contohnya ya. Saya itu dulu orangnya, menurut saya ini orangnya pelupa, gampang lupa. Makanya dulu, hal terkecil apapun tak catet. Ini, Mas Jiwo. Misalnya? Contohnya ya, saya misalnya mau pergi luar kota dulu. Ini zaman kuliah, ini sudah kuliah ya. Saya pergi luar kota, apa yang ada di koper saya, tas saya pergi itu, semua saya catet di ada buku notes kecil. Semua. Mulai pulpen, bawa pulpen sekecil sampai misalnya baju apa. Sampai sempak-sempak? Tak catet. Misalnya sempak jumlahnya berapa? Sempak 3. Misalnya ada gambar, sempak yang gambar warna gambar buaya itu, gambar buaya apa? Krokodil. Krokodil. dulu hings. Dulu sing hings itu, sing murah-murah, sing karetnya nek molor, sing tebel kotak itu. Kenapa sih sempak yang cowok itu kok depannya enggak rata gini, selalu ada celahnya? Aku sampai sekarang enggak kepikir loh. Samping itu. Kan sekarang aku sarungan dodol, enggak pernah pakai celana dalam gitu. Tapi kalau nginget-nginget itu, iya, itu untuk apa aja menurut sampean? Kan engineer sampean. Enggak, sebenarnya gini, itu secara semua pasti diciptakan ada fungsinya. Iya. Yeah. Cuma kadang-kadang orang yang memakai itu tidak tahu fungsi dari yang menciptakan. Contohnya lagi mana? Contohnya sampean. Sampean tanya ke saya. Berarti sampean enggak ngerti. Bahwa saya bukan yang menciptakan itu. Kalau saya jawab kan semau saya, kayaknya biar gampang mengeluarkan aja. Gak perlu melorot. Tapi bener itu menarik. Ini Cak Lontong, kita serius bersama Cak Lontong. Kita akan tahu bahwa Cak Lontong itu seorang sarjana S1 Elektro, ITS, yang ternyata serius. Tadi menarik. Banyak hal yang diciptakan ada fungsinya, kita menggunakan tanpa tahu fungsinya. Itu, banyak. Itu enggak cuma sempak ternyata ya? Enggak. Itu contoh sederhana. Sempak itu contoh sederhana, tapi banyak hal. Sekarang yang sampai punya smartphone, iya. Apakah yang ada di smartphone semua Anda manfaatkan secara maksimal? Enggak, cuma WA sama Twitter, Instagram. Mau baca peta aja tadi saya nggak ngerti yang sampean kirim peta. Ini saya baru tahu, wajib-wajib ternyata nggak bisa baca peta. Karena tadi waktu berangkat ke sini, saya nyasar, saya kirim, saya sampai, saya Sherlock nih. Aku nggak bisa baca peta. Padahal kalau di TV, baca peta politik kayaknya canggih ya. Ternyata baca peta asli malah. Apalagi, Cak, yang diciptakan ada fungsinya, kita memakai tapi nggak tahu fungsinya kayak apa lagi? Ya, kayak contoh tadi ya, misalnya smartphone ini. Sebenarnya kalau kita mau ngomong, misalnya smartphone itu punya perasaan, bagaimana sampean? Apa nggak merasa terhina dia? Dia sudah disebut smartphone, tapi di tangan seorang Sujiwo Tejo hanya buat telepon, WhatsAppan. Terus smart saya itu di mana? Kan saya jadi bego kalau gini, ya kan? Saking kita tidak bisa memanfaatkan banyak hal. Jangan-jangan suami istri juga gitu. Sebenarnya istri itu lebih banyak lagi fungsinya ya. Nah. Cuman kita calon dong. Nah, kalau bicara masalah istri sebenarnya. Gini, kalau bicara masalah istri, apalagi kan ini untuk tayang ya kan. Tayangan istri saya bisa lihat. Ini saya harus agak hati-hati. Ini Mas Jiwo, bukan saya takut sama istri lo ya. Iya, enggak apa-apa. Tapi kebetulan saya punya istri yang lebih berani pada suami.
gitu. Jadi calon dokter. Itu benar itu. Saya bukannya takut sama istri, tapi kebetulan istri saya lebih berani terus. Iya, makanya saya menjaga itu supaya tidak ada ya pertengkaran yang sudah tahu hasilnya lah. Saya pasti kalah kan. Kalau sesuatu yang saya pasti kalah. Enggak. Iya terus kalah kalahin Pak. Gini. Kadang-kadang ini salah satu contoh ya. Hidup itu kan harus optimis. Kalau sesuatu yakin kita kalah, kita harus punya cara menghindarinya. Jadi jangan sampai berantem. Ada dua hal cara menghindari kekalahan. Satu, bagaimana caranya kita melatih supaya menang. Yang kedua, bagaimana supaya kita berusaha menghindari pertandingan itu supaya nggak kalah. Itu dua cara supaya yakin. Calon kan milih yang mana? Nah kalau saya melatih supaya menang dari istri kan butuh waktu lama ini. Makanya lebih baik menghindari. Supaya nggak cari ya cara yang paling... Jadi lebih baik menghindari berantem sama istri? Ya. Gimana dengan pepatah lama? Apa itu? Jangan kau menghindari masalah. Karena masalah itu kalau dihadapi dan selesai, kamu akan lebih besar dari masalah itu. Nah kalau dihindari, berarti sampean terus lebih kecil dari istri dong. Nah ini pertanyaannya begini. Ini menurut saya sebuah kehidupan yang bermasalah kalau berpikirnya begitu. Itu sebuah rumah tangga yang bermasalah. Karena bertekar dengan istri itu bukan masalah loh. Kalau Anda nganggap itu masalah, berarti rumah tangga Anda bermasalah. Karena bertekar dengan istri itu biasa, bukan masalah. Jadi dihindari saja ya. Karena bukan enggak, guruku dulu bilang, "Hei, Cok, ya pasti Cak Lontong enggak tahu." Iya sama. Tapi SMA 2, SMA 5 dia aja. SMA 5 dia. SMA 5, mohon maaf, SMA 5 favorit itu ngawur. Pasti kan masalah hadapi kan, jangan dihindari karena nanti lebih kerdil. Masalah hadapi. Begitu solving problemnya tercapai, kau akan lebih besar dari masalah. Betul, itu. Nah, betul. Kalau berantem sama istri itu bukan masalah. Saya buat menurut saya bukan masalah. Jadi boleh saya hindari. Wong. Iya toh? Okay. Apa kalau berantem dengan istri dianggap masalah, berarti itu rumah tangga bermasalah, Mas. Karena apa namanya rumah tangga? Ayo. Filosofinya apa? Ayo menurut sampean suami istri, laki-laki perempuan mengikat sebuah tali pernikahan dalam ya terikat dengan pernikahan dua itu kan dua insan bernagi mengikat cinta ya, terus itulah terbentuklah sebuah rumah tangga. Kenapa namanya rumah tangga? Satu pasti mereka hidup serumah. Tapi pertanyaannya tidak setiap rumah ada tangganya kan. Tapi kenapa selalu dikasih rumah tangga? Kenapa? Karena menurut saya lebih ke filosofi. Iya, karena filosofi. Tangga itu untuk menuju tempat yang lebih tinggi. Jadi ketika laki-laki perempuan menyatu serumah, membentuk sebuah rumah, itu rumah tangga. Karena mereka akan berusaha berdoa menapai kehidupan yang lebih tinggi. Dalam hal apapun. Secara pribadi maupun secara kolektif sebagai keluarga. Bagaimana dengan paskibraka, Cak? Dia menapaki anak-anak tangga padahal tidak berumah tangga. Nah, itu hal yang menurut saya hanya ritual dilakukan, tapi tidak ada prosesi apa ijab kabulnya, walaupun mungkin juga sudah disumpah ya, sebagian itu juga dilantik loh. Oke. Itu bentuk ijab kabul rumah tangga negara. Nah, apapun bisa diarahkan ke intinya hidup itu pasti ada tangga-tangga menuju level yang tujuannya ya, menuju level yang lebih tinggi, lebih baik menurut saya loh ya. Iya. Kalau orang yang bertengkar dengan istri tadi dianggap masalah, itu berarti enggak dari rumah tangga. Apa dia karena itu anak Cak Londong enggak bangga punya bapak Cak Londong? Nah, apa karena sering mengalah sama istri? Kalau itu kayaknya sampean lebih tahu karena pernah semobil ngobrol karena curhatnya sama sampean kayaknya dia. Iya, jadi gini. Saya itu pernah diundang di acara UNER Fakultas Hukum. Terus ini aku ke penonton sampean tak enggak usah dengar. Iya. Jadi iya, pura-pura. Jadi LO-ku itu mana-mana nganter pakai mobil itu. Kan semobil itu kalau nggak ngobrol nggak enak ya, gitu loh. Aku diajak ke rawon pecel, aku ilang gitu, di daerah mana itu, bengi-bengi, pasar opo. Gitu. Nah, suatu Keputran. Hari, Keputran mungkin. Bapakmu orang hukum juga, kok kamu ambil hukum? Enggak. Apa? Insinyur?
dia nggak jawab, terus polisi atau apa dia nggak jawab, terus akhirnya bapakku sama dengan mbah pemusik enggak, tapi sering pentas sama mbah juga gitu apa ini. Nah suatu hari saya ketemu sama temennya, ternyata ini anaknya Cak Lontong gitu loh, LOGU ini gitu, asuh nanti mobilnya bagus, bayangkan anaknya yang mobilnya bagus, gimana kekayaannya Cak Lontong gitu. Jadi enggak, kenapa dia enggak bangga saya anaknya Cak Lontong, Mbah? Kenapa enggak gitu? Apa malu? Bukan gitu, memang, nah ini sebagai, kadang-kadang saya sampaikan gini, saya tidak mendidik anaknya untuk menunjukkan siapa orang tuanya atau siapapun yang bisa membuat dia seperti itu, karena buat saya dia harus menunjukkan bahwa siapa dirinya itu lebih penting. Karena saya dulu juga tercipta dari keluarga yang seperti itu. Orang tua saya enggak dirinya pernah... LO yang baik. Jadi selalu bertanya, "Mbah, hari ini mau kemana?" Nah, gitu loh. Nah. Dia menunjukkan tuh sebagai LO sekaligus yang driver. Tahu apa yang harus dilakukan ya, intinya gitu kan. Mau makan apa, Mbah? Gitu loh. Dia cuma pengen tahu, aku cuma pengen tahu bahwa dia LO. Dia enggak pengen tahu bahwa dia enggak pengen tahu bahwa aku tahu dia anaknya Cak Lontong gitu. Nah, karena buat dia itu satu mungkin ya, satu itu nggak ada pentingnya dan nggak ada urusannya dengan tugasnya dia sebagai LO dan Mbah Jiwo Tejo sebagai pengisi acara di UNER itu. Yang kedua, selain itu juga mungkin dia menganggap lebih baik kerjanya ini bisa lancar kalau hubungannya nggak tahu seperti itu. Nanti kalau tahu aku anaknya calon dong, malah nanti bisa berpikiran lain toh. Bisa ada hal lain, wah malah, wah sungkan dong, masa aku nganu anakmu, kan bisa jadi gitu, makanya supaya, ya mungkin ya, ini gak ngerti juga. Tapi saya memang mengajarkan gitu, karena saya sendiri kalau dulu sampai tadi cerita, satu insinyur, elektro, ini mohon maaf sebenarnya gini, kak, apa, bikin saya minder, Mbah. Mungkin kalau saya kumpul teman-teman pelawak, saya mungkin bisa bangga, mungkin ya, karena saya adalah salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Kumpul teman pelawak saya bisa banget, tapi kalau kumpul reuni teman-teman insinyur, saya yang minder. Karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Itu yang bikin saya minder. Dulu, ya mungkin hidup masih susah saya minder. Sekarang kalau udah kumpul-kumpul teman-teman insinyur, saya udah gak minder lagi. Karena udah? Karena saya memang gak pernah datang. Jadi nggak perlu minder loh, nggak datang kok. Iya kan? Jadi, iya ya, apa nggak teko? Loh? Kenapa nggak datang? Nah, ini sampean bertanya seperti itu. Biasanya reuni kan bicara cari waktu yang senggang, waktu yang libur. Nah, orang seperti saya, yang mencari nafkah seperti saya, justru ketika waktu senggang, waktu libur itu, digunakan oleh sebagian orang lain untuk mencari hiburan. Membuat acara, makanya malah saya kerja. Berarti, jadi ya, peluang ya, untuk ya, hadir di ATN itu sama dengan hari peluang libur. Sebesar peluang saya bekerja. Makanya sering. Mungkin kita sama ya Cak ya. Kenapa ya, sering ya? Sering gimana? Jadi sering kalau acara reuni kumpul-kumpul, lonong mesti nggak bisa teko. Ya karena mereka nyarinya pas libur. Nah, saat libur. Ini kan teman-teman kumpul. Lah kan orang lain di Indonesia ini kan banyak juga kumpulan-kumpulan yang pengen kumpul juga, bikin acara juga, butuh hiburan. Nah, saya diundang di sana. Pertanyaannya, ya kenapa? Secara profesional kan saya harus mendatangi ini karena ini profesional. Dalam karena arti, di sini duit. No, ini kan pikirannya bro. Gitu loh. Profesional di sini cuma teman. Duit. Di sini cuma datang teman-teman, paling pamer anak, pamer sudah mantu. Oh, kalau reuni awal-awal baru lulus kuliah itu nanya udah nikah atau enggak, gitu lah. Nanti 10 tahun kemudian, nanti cucu berapa, nanti reuni ke 50 tahun penyakitnya apa aja, gitu kan. Kolesterolmu berapa? Nah, tensi yang berapa? Yang itu duit. Nah, sebenarnya bukan masalah duit atau enggak, namanya profesional itu.
nih contohnya, sampean mau bikin acara, kira-kira ngubungi aku sehari sebelumnya apa sebulan sebelumnya? Kalau misalnya nih, wah, Mbak Jiwo, misalnya aku yang punya acara, Mbak Jiwo tuh pengen tak undang acara ini, undang Mbak Jiwo, oke. Mbak Jiwo sibuk loh, sedadak-dadakan. Mungkin 2 bulan, 3 bulan sebelumnya harus dihubungi sampean yeah. Untuk memastikan tanggal sekian bisa ngisi enggak, iya enggak? Karena profesional, deal, oke, sepakat. Itu profesional, sebenarnya bukan masalah duit ya, tapi bahwa ini adalah reuni? Sudah janji ini. Nah reuni ini kadang-kadang, kan gonta-ganti reuni, kumpul isi kapan begitu, pas barengan sama ini. Ya nggak bisa saya ninggal ini karena ini profesional. Sudah terikat dan jauh hari sudah pertanyaanku deal. Cak Londong. Silakan. Kan Cak Londong tahu bahwa banyak punya teman dari SMA 5, dari ITS, atau apa. Setiap kali ada job, 2 bulan ke depan dari PU atau yang banyak PU kan dari kepolisian atau dari mana jawabannya, Pak saya nggak tanda tangan dulu Pak ya. Kenapa? Takutnya pada saat itu ada reuni Pak. Nah itu bisa dilakukan seperti itu, tapi itu semakin menunjukkan bahwa saya tidak profesional. Enggak alasan loh. Bilang aja butuh duit gitu loh Cak, kok angel. Nah ini Kak, ini Mas. Saya itu tipe orang yang menurut saya uang itu bukan segalanya. Loh, ini mesti ngelawak. Gitu. Loh enggak ini. Ini serius. Ini makanya aku ngomong sama. Saya itu orang yang terjun di dunia entertain dengan penuh kesadaran. Karena kalau tidak penuh kesadaran enggak mungkin saya memutuskan. Karena saya punya lulusan insinyur elektro, saya memilih ini kan karena keputusan secara sadar. Jadi saya memilih itu bukan gambling, bukan apa, itu memang komitmen saya. Dan saya itu dari dulu doaku ini sampai sekarang ya. Doa saya itu adalah walaupun di dunia entertain itu kan sangat identik dengan popularitas sebenarnya. Tetapi saya tidak berpikir sama sekali itu dan tidak mengambil jalur itu. Makanya doa saya dari dulu ya, pertama kali saya terjun di dunia entertain sampai sekarang. Bahasa kasarnya, saya nggak terkenal gak popo. Sing penting, saya bisa menafkahi dan rezeki saya lancar dari dunia yang saya tekuni. Itu doa saya. Makanya saya tidak terlalu tertarik dengan infotainment, tidak terlalu tertarik dengan hal yang mengungkap diri saya dan keluarga saya ke media-media. Tetapi saya hanya berharap saya lancar menafkahi keluarga dan mencari rezeki dari yang saya tekuni. Jadi ini bisa dibilang podcast pertama? Nah, itu jadi salah satu. Kalau nggak percaya, ini bukan menghindari, tapi ya itu tadi. Ini podcast yang saya datangi pertama kali ya ini. Kalau mungkin ada yang pernah lihat di tempat lain, ya karena kayak Abdel itu kan temen dulu. Karena di rumah ngobrol-ngobrol, nggak tahu kalau ditayangin gitu. Tapi ya, ngundang secara resmi di podcastnya, dia nggak pernah. Sampean baru ini yang pertama kali saya datang. Karena takut, apa karena sungkan, apa karena... Nah, karena nganggur. Ya, enggak. Ya, menurut saya kan ini ya karena semuanya mendukung kalau itu ya satu paling enggak waktunya pas tepat, ya kan? Yang saya kan kemarin ngubungi sampean. Iya. Saya jam segini anu bisa enggak, Mas? Kan gitu kan? Oke. Artinya ya hal itu ya kan juga enggak bisa menjelaskan apa yang mendukung, pokoknya pas gitu aja. Menurut saya gitu, makanya hidup itu kan kuncinya timing Mas. Iya. Waktu yang tepat, sehebat apapun saya kalau waktunya nggak tepat ya. Sama-sama hebatnya, sama-sama satunya lahir pas di saat itu, Pak Harto lahir pas di situ, Pak Karno lahir pas itu, Pak Jokowi lahir pas itu ya. Beda-beda. Timingnya. Timingnya, masanya beda. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu bahasanya menunjukkan bahwa timing itu yang penting. Nah timingnya Cak Londong itu apa? Kan katakanlah ada Sule di dunia ini, ada Panji, ada Radit, ada banyak lagi, ada Soleh Solihun, ada... Nah petanya Cak Londong itu ada di mana? Kalau boleh memetakan diri, harusnya orang nggak boleh memetakan dirinya, tapi sekarang aku paksa. Walaupun sampean nggak bisa baca peta ya. Aku nggak bisa baca peta. Tapi memaksa orang memutarkan diri ya. Tapi aku sering terganggu gini, Kak.
pemerintah berhasil menurunkan kematian COVID segini. Mm-mm. Loh, berhasil atau enggak itu biar kamu yang menilai. Katakan saja turun, gitu loh, atau naik. Ekonomi pertumbuhan naik, tapi jangan berhasil. Itu sudah penilaian, nggak boleh menilai diri sendiri. Nah, sekarang tak paksa, di antara Sule, Radit, Panji, dan lain-lain itu, Semi, Cak Lontong ada di mana? Saya tidak ada di tempat-tempat mereka. Karena tempat Sule kan yang ada Sule. Tempat Radit kan yang ada Radit. Tempat Panji kan yang ada. Aku serius. Oke. Nah, gini Mas. Di konstelasi itu. Kalau sebenarnya gini, saya itu terlahir dari sebuah, ini bicara di dunia entertain ya, komedi, saya terlahir dari sebuah bukan dunianya atau eranya stand up komedi saya terlahirnya, tapi terlahir di seni tradisi ludrukan, walaupun waktu itu ludruk teman-teman mahasiswa lah ya. Oh, pantas tadi kan ludrukan. Greeting salam berkali-kali enggak dengar begitu jula-juli langsung, nah, karena lahir dari ludruk. Karena lahir dari ludruk, begitu dengar itu langsung wah inget langsung, makanya nostalgia zaman dulu. Ya, itu tadi yang menunjukkan arah hidup saya itu salah satunya ludruk itu. Sampai saya dunia entertain itu kan dari situ. Walaupun dulu mengawalnya juga di kampus teknik, tapi ternyata jadi pelawak sekarang. Nah, kalau bicara masalah posisi ya, dia berangkat dari Sule, tradisional. Sule, Radit, Panji, dan lain-lain. Saya sebenarnya tidak lebih kepada sosok, tetapi bahwa saya bisa dia bersama mereka semua. Saya bisa sama Sule, saya bisa sama Panji, saya bisa sama Radit. Artinya apa? Saya merasa bahwa sini ada orang yang menilai saya begini. Tahu Ramon Papana sampean ya? Tahu. Nah, Ramon Papana ini pernah ngomong gini. Saya pernah mengerti kata-katanya dia gini. Saya bisa mengatakan bahwa pelawak atau komedian tradisional itu tidak akan bisa sukses di dunia stand up comedy. Dia itu pernah mengatakan seperti itu. Karena itu saya dengar ketika dia mau present saya di sebuah acara, kebetulan dia hostnya. Tetapi saya salah tentang itu pada satu orang ini. Ternyata dia berangkat dari tradisional, tetapi ternyata dia bisa masuk ke dunia stand up comedy dan diterima. Mengundanglah saya, artinya saya, Sule itu juga berangkat dari grup ya. Terus kalau Radit sama Panji memang dia memang lebih kuat, lebih menonjol di stand up comedy. Dan saya bisa seperti mereka, walaupun saya tidak mengatakan bahwa saya lebih hebat dari mereka, tapi saya bisa seperti, saya grup, saya stand up, bisa diterima. Nah, Sule nggak disebut sama Ramon? Nggak? Ya nggak, karena dia nggak, waktu itu kan nggak jadi pengisi acara, ngapain disebut? Makanya mau invite saya, undang di panggung. Dia nggak, bukan di podcast terus nyebut, dan enggak. Intinya nggak ada tradisi, orang tradisi yang sukses di waktu itu, stand up. Teorinya Ramon Papana adalah mengatakan bahwa stand up komedi ini bentuk komedi yang beda. Baru. Jadi kalau pelawak dari genre tradisional, sulit dan tidak akan ada bisa sukses di stand up komedi. Tapi dia mengatakan teori ini tidak berlaku untuk satu orang ini, nah gitu. Walaupun dia nggak mengatakan saya sukses, tapi bisa diterima minim. Tapi sebetulnya kan di ludruk, di lenong, di itu sudah ada, ya, sendirian. Itulah. Makanya. Itu kan cuma karena istilah. Benar. Dan kebetulan orang-orang yang di situ bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Yes. Gitu kan? Panji, Radit, dan eranya udah berbeda lah. Orang diplomat, jadi jadi malah ada yang itu, ya, ada yang rada sinis menyebut stand up comedy itu, kalau orang Sunda itu yang babodor ngejegrik, jadi ngelawak berdiri gitu loh, babodor ngejegrik ya. Kan zaman Kartolo. Ada dulu ada lawak tunggal juga ada, kompetisinya ada malah lawak tunggal. Cuman istilahnya enggak. Kalau tahu Sri Mulat. Iya. Gepeng kalau keluar pertama kali jadi pembantu sendirian sudah itu kan juga. Nah, makanya cuma bedanya Mas menurut saya ya, kenapa stand up comedy ini bisa jadi genre sendiri sekarang dan berkembang, ya balik lagi, ini kan seni. Seni itu kaitannya pasti dengan kultur, budaya. Kalau dulu
Gepeng itu tergabung dengan sebuah grup kelompok drama komedi Sri Mulat itu ya. Iya. Dia berperan sebagai pembantu, keluar sendiri monolog itu sebenarnya yaitu kalau dilepas ya semacam stand up komedi sebenarnya. Okay. Tetapi dia kan tergabung dalam sebuah cerita akhirnya. Iya, iya, iya. Ada benang merah ceritanya. Kalau stand up komedi kan nggak harus ada, dia sendiri bisa ngomong apapun tanpa ada benang merah dengan yang lain nggak masalah kan gitu. Jadi sebenarnya ya ya karena budaya kulturnya sudah berubah, bentuk seninya juga pasti akan menyesuaikan. Coba jadi yang dulu grup-grup itu kenapa? Ya coba contohnya aja, kenapa saya bilang budayanya kulturnya berubah, makanya bentuk seni juga menyesuaikan. Contohnya, kalau mau ngundang grup, sampean punya grup 10 orang. Saya di Kalimantan punya perusahaan, punya acara, ngundang pengen hiburan ada, biar kita ketawa-ketawa, wah komedi ini. Saya pilih satu stand up comedian sing lucu, yang pasti, wah ini cocok nih, pasti orang bisa ketawa. Atau saya ngundang 10 orang yang ini sama-sama lucunya. Yang satu itu. Secara ekonomis, praktis pasti akan milih satu. Tiket pesawatnya beda 9. Akomodasi hotel beda berapa. Secara jatuhnya lebih murah. Tes antigennya beda. Nah, 190 belum itu kali 9. Nah, ya kan? Yeah, yeah. Walaupun kita sudah diturunkan kan PCR dengan mahal-mahal. Tapi kan tetap aja kalau jumlahnya banyak jadi mahal juga jatuhnya. Artinya itulah yang mau nggak mau menyesuaikan dengan zaman itu. Makanya yang bisa berkembang daripada saya ngundang 10 orang cuma bisa tujuannya supaya ketawa. Kalau bisa ngundang 1-2 orang ketawa ya satu orang ini aja. Lebih praktis. Nah, kenapa stand up komedi yang sendirian kok akhirnya diterima juga? Apakah kita sudah jadi kayak orang Eropa atau yang apa, individual? Nah, lebih, itu jawabannya sebenarnya sudah sampean sebutin itu. Kenapa seperti itu? Karena dunia kita sekarang di Indonesia sudah mulai individu. Jadi contoh ya, saya kecil dulu, saya kan ditinggal di Mospati, Kabupaten Magetan. Saya ingat betul dulu. Saya zaman kecil, sebelum saya kecil itu belum ada listrik rumah saya ya. Kalau di desa itu sudah mulai ada itu, juga saya masih kecil itu yang punya listrik tetangga sudah ada, lurah terutama punya listrik duluan. Bapak saya belum pasang listrik. Jadi masih nyalain TV juga Petromax. Jadi setiap sore bapakku mumpah Petromax itu nanti jam 9 dimatiin. Masih ingat Bau Spiritus enggak? Wah. Asik juga ya. Seperti aku paling seneng tak buang ke lantai, dikorek jus. Iya kan? Biru. Apinya biru. Iya, biru. Mengecil. Hilang. Terus mengecil. Jadi dulu zaman saya kecil ingin betul. Kalau mau nonton TV aja harus berkumpul di pendoponya Pak Lurah. Belum ada Covid ya waktu itu ya. Wah, ya belum itu tahun 70 awal 70 kok. Masih banyak semutnya. Wah, bukan cuma semut. TV-nya wis kecoa kayak saking gede-gede. Tapi itu yang nonton di pendopo padahal TV-nya juga enggak gede waktu itu. Iya. Kumpul. Artinya apa? Untuk menikmati sebuah informasi atau hiburan aja orang harus kumpul dulu. Bersosial. Bergeser lagi, ketika bapak saya sudah pasang listrik, sudah bisa beli TV walaupun hitam putih dulu, akhirnya saya nggak perlu berkumpul dengan orang di rumah. Saya nggak perlu kumpul sama tetangga. Tapi tetangga yang belum punya TV mungkin ngumpul ke rumah saya, nggak perlu ke rumah Pak Lurah. Ya kan? Begitu seterusnya. Sekarang, contoh aja, di Jakarta, di kota besar, satu keluarga, setiap kamar anak orang tua ada TV-nya sendiri-sendiri. Anak nonton TV nggak perlu sama orang tuanya, di kamar sudah bisa. Ditambah lagi handphone. Mau nonton apapun nggak perlu TV, nggak perlu handphone. Apakah ini nggak bentuk nyata bahwa kita ini individu? Nggak peduli, sampean pengen nonton sinetron ya nonton di TV, sampean di kamarku ada TV lain, saya pengen nonton TV. Kalau itu kita nggak akan semakin individu kalau ada semakin banyak orang-orang kayak tetanggaku. Oh, katakanlah namanya Bu Clara. Jadi dia bertamu ke rumah orang, ke temennya, sesama mak-mak.
Terus anaknya si yang dikunjungi datang, begitu datang nggak salam nggak apa langsung masuk kamar. Ludus. Nonton TV, nonton di kamar. Nah. Langsung dijambak sama si Bu Clara ini. Loh, sama? Ini ibumu, sapa dulu dong, ngobrol dulu. Gitu. Malah ibunya diem aja padahal. Ibunya diem aja. Jadi Cak Lontong, nggak tahu Cak Lontong pernah ngalami nggak di keluarga, di rumah. Apa sampean tempeling? Iki ono. Bapaknya karo ibuke. Teko sedet mlebu kamar. Ngalami enggak? Enggak, kalau okay. Enggak. Karena SMA 5 ya. Karena SMA 5. Okay, terus. Jadi apa hubungannya? Enggak mungkin Dani ngalami SMA 2 sama Rila. Oh, bisa jadi kalau okay. Dia. Terus. Oh, sorry Dani. Enggak, kan bisa jadi kan belum tentu. Ya, ya. Kan cuma bisa. Bisa. Bisa kan belum tentu dilakukan. Nah kalau ada orang buklara-buklara makin banyak, minimal kita nggak langsung masuk kamar milenial ini. Bersosialisasi. Makanya sekarang penemuan yang bisa, yang menghilangkan banyak hal-hal penting itu ya, ternyata salah satunya handphone. Kumpul satu keluarga makan bareng, tapi di dunianya masing-masing pegang handphone. Banyak hal yang hilang karena itu. Kalau neng menerapkan peraturan itu nggak? Kalau makan nggak boleh habis. Oh iya. Oh. Kalau saya di rumah seperti itu. Pas makan? Di luar makan? Minim boleh. Seperti itu. Tapi kalau yang tadi contoh Bu Clara itu misalnya, kalau rumah itu membiasakan anaknya setiap datang dari manapun ke orang tuanya salim, mungkin nggak akan terjadi itu. Masuk kamar? Iya, walaupun mungkin nggak sempat ngobrol karena ya harus bersih-bersih dulu apa. Minim kan ada tamu, ini salim gitu. Itu kan adab itu karena kebiasaan mas, kebiasaan itu yang membentuk karakter. Apa juga yang seharusnya dibiasakan ke anak-anak saiki ya? Ya sing sederhana menurut saya kayak itu. Apa? Tadi bentuk anak datang ke rumah mengucapkan salam pada siapapun yang ada di rumah, begitu mau ketemu yang lebih tua cium tangan salim, itu sederhana tetapi itu sangat menurut aku itu membentuk karakter yang luar biasa. Calon dong punya anak perempuan? Anak saya dua, satu laki, satu perempuan. Enggak, yang perempuan umur berapa? Sekarang udah kuliah, tahun dari umur nanti 19 tahun, mau 19 tahun. Kalau dia ngeliat Cak Lontong duduk di rumah, gitu loh, apa dia terus nyamperin, nanyain mau minum apa? Sekarang sudah enggak seperti itu. Enggak, pertanyaanku aja. Begitu enggak. Anakku juga enggak. Enggak, sekarang memang kita enggak. Zaman bapakku nggak tahu, zaman bapakmu yang waktu masih Petromak itu di di Mojokerto ya? Apa? Di Mospati. Mospati. Magetan. Magetan. Dulu kecak bapakku lenggai. Misalkan benakno gamelan ya, itu kakakku selalu dat Mbak Wati namanya. Bapak badhe ngunjuk menapa? Gitu, mau minum apa? Itu bisa itu. Jadi. Tapi kalau itu dulu saya tahu, kalau tahu itu yang melakukan itu memang ibu. Artinya saya masih melihat budaya itu, walaupun yang melakukan dulu ibu ya ke bapak, bukan sayang, tapi setidaknya bahwa saya melihat adab yang seperti itu akan membentuk saya bagaimana menghormati. Tapi dia masih bukain pintu nggak kalau Cak Lontong datang? Bukain pintu pagar, bukain. Siapa? Anak itu. Ya dua, ya anak-anak sampean. Enggak, karena saya kalau pulang kan dia kadang dulu masih kuliah, anu-anu, enggak semua waktu, salah waktu kalau itu. Enggak, kalau ada di rumah, kalau dia di rumah. Ya tergantung siapa yang dengar bel, tin, gitu. Apa yang paling dekat dengan pagar. Sekarang semua itu masih kalah dengan kepraktisan sebenarnya. Aku punya teman sutradara senior ya. Namanya temennya buahnya. Uci Supra namanya. Aku waktu itu jadi wartawan, terus aku wawancara, Cak, apa definisi pahlawan? Aku mau wawancari hari pahlawan. Jawabannya, Cak, di luar dugaan, pahlawan itu ya, Cok ya, kalau saya datang habis syuting, dan terus di pagar itu anak-anak, bapak pulang, gitu. Aduh, aku rasanya itu pahlawan. Nah, kita mungkin bapak-bapak sekarang atau ibu-ibu sekarang kurang dibegitu ini. Aku kurang melihat, ibu pulang enggak, atau aku aja atau enggak, memang hampir semua seperti itu, budaya kita kayaknya seperti itu. Kita main laptop. Iya, di ruang tamu gitu. Iya. Dulu kan kita sampai lari ke pagar itu. Ya karena dulu kan enggak ada laptop.
Siapa sih penemu laptop? Dan memang ada hal, menurut saya itu kan secara fisik memang mungkin ini kalau berharap kembali ke era itu ya enggak mungkin. Tetapi setidaknya bahwa nilai-nilai itu yang harus dijaga, itu menghormati itu harusnya tetap. Terus kebiasaan apa lagi yang perlu? Pamit. Pamit. Karena gini, saya itu karena kondisi, jadi saya bukan orang tua yang sering berkumpul dengan anak. Karena gini, anak saya di Surabaya, anak istri keluarga saya dari nantinya tinggalnya di Jakarta, jadi nggak harus ketemu gitu. Tapi saya selalu membiasakan kalau dia pergi kemanapun, kalau ada ibunya di rumah ya pamit sama ibunya. Atau kalau memang nggak, kan bisa memanfaatkan teknologi, entah SMS, entah WhatsApp, entah telepon, ya pamit ke orang tuanya, nggak bisa ke ibunya. Kalau dulu ibunya masih kerja, mungkin dihubungi nggak bisa diangkat ke aku. Pokoknya minim kerja, ngasih berangkat kemanapun, pergi kemanapun, ngasih tahu. Itu saya biasakan gitu. Terus kalau sudah sampai, ngabari. Nah, itu yang nggak dilakukan Bima ini, Cak. Bima ini tokoh favorit kesukaan sampean ya. Bima tokoh kesayangan Cak Lontong. Cak Lontong sukanya Bima. Kenapa suka Bima Cak Lontong? Saya itu kecil suka nonton wayang kulit. Ya secara fisik anak kecil seneng karena gagah. Terus menangan ya kan, kuku Ponconoko. Gini. Tapi secara karakter padahal sebenarnya waktu itu ya saya nggak tahu betul lah, sampai tadi mengkaitkan padahal Bima nggak gitu, itu gimana? Ini pernah disuruh gurunya namanya Begawan Durna. Durna, ya. Disuruh mencebur Laut Selatan mencari ilmu. Langsung dia berangkat, kan gede, duas berangkat dat, mau mencebur Laut Selatan dat, begitu mau mencebur dat, eling, durung pamit. Pamit ibu, pamit Kunti. Kunti, Dewi Kunti. Ngono. Wes lanjut yang soal pamit tadi, ini kaitannya. Pamit ya, cuman ketika dia sudah pamit, nyebur, ini dat, nggak ngabari. Di dalam manapun, mau almarhum Mantep Sudarsono, mau Ki Anum Suroto, begitu nyebur, nanti ketemu di Haruci, dia nggak ngabari. Kenapa aja? Kok gitu sama anak sampean? Ini kan pamit tadi. Pamitnya sama ya. Kunti, aku harap nyegur. Oh Ger, pasang ini Pujo Pangestu Basuki. Buat. Loh, mestinya kan ngabari. Bu, saya udah sampai. Gitu. Nah, ini berarti ini baru sadar juga. Berarti ada gini. Kalau sampean tadi tanya ketika dulu anak datang sekarang enggak main laptop. Dia tak tanya, ya karena dulu belum ada laptop. Siapa yang menciptakan laptop? Iya kan? Siapa yang menciptakan handphone? Seolah-olah inilah yang membuat anak kita jadi enggak menyambut ketika kita pulang. Padahal bukan ini sebenarnya. Tetapi bagaimana kita mengajarkan anak itu yang sebenarnya bisa mengalami. Ini kan hanya tools, alat. Nah, ini tadi kenapa Bimo nggak bisa ngabarin orang tuanya ketika sudah di laut? Justru karena nggak punya handphone. Berarti penemu HP bagus dong, loh, bisa ngabari. Nah, kalau intinya apa? Tools, alat itu kalau dimanfaatkan dengan baik, itu justru akan membuat semuanya jadi mudah dan menjadi lebih indah. Tidak harus menghilangkan adab atau budaya yang harus kita pertahankan. Jadi nek menurut aku jadi inget itu. Penemu HP, penemu laptop bagus juga. Iya dong. Kalau di dalam kedatangan dia enggak bagus karena ibunya datang, dia cuek masih main. Nah, itu kan karena tidak dibiasakan sebetulnya. Tapi kalau misalnya dibiasakan ya mungkin juga ditaruh, "Wuh, salim dulu, mau lanjutin lagi ya bisa." Artinya tapi jangan ketika menyalahkan ini. Jangan karena balik lagi ke tadi. Tapi ketika udah nyampe, ada gunanya. Nah, ada gunanya. Bisa ini kalau misalkan ada smartphone, nah, Bimo bisa. Jet nyelam, serat, metu meneh. Oh iya, aku ngesai handphone kan rusak nyelam. Metu dulu, terus pakai HP dulu udah. Ngabari, Bu. Saya udah sampai laut. Oh iya. Nanti tunggu kabar selanjutnya.
Alhamdulillah. Iya kan? Syukur. Oh iya, iya benar. Berarti ada gunanya. Ada gunanya. Lu kan semua diciptakan itu kan ada gunanya. Terus apa lagi ya yang harus dibiasakan ya? Ya satu itu, satu, pamit tadi segala macam. Terus kalau saya sih ya tepat waktu. Tepat waktu. Sampaiin tadi terlalu lima. Oh karena kesasar, karena ya. Karena kesasar. Sampaiin tata koi malah nggak tahu, nggak bantu. Nggak bisa baca peta. Nah nggak bisa baca peta. Tapi saya berusaha tepat waktu. Ya intinya sebenarnya gitu. Orang itu ada yang memang niat nggak menepati waktu, tapi ada yang berusaha tapi karena kendala, ya kan? Itu hal yang berbeda. Kebiasaan memberi. Nah, ini bener satu gak? Hal. Bener banget. Coba di. Ini menurut aku ya, memberi itu kalau ada urusannya dengan materi misalnya, tidak harus menunggu kita punya. Dalam arti cukup untuk bisa memberi orang. Karena berbagi itu buat saya tidak harus nunggu kita punya banyak. Punya sekecil apapun sebenarnya kan bisa dibagi. Punya permen satu pun zaman kecil kan bisa dipotek, dibagi. Enggak harus punya nunggu punya permen dua baru bisa ngasih orang, teman. Dulu saya ingat Mas, saya diajari gitu. Dulu zaman saya sekolah TK itu. Senengannya jajan kerupuk gapit dulu itu. Jadi kerupuk gapit itu ngerti ku kerupuk upil. Nah, kerupuk upil. Upil. Terus apa? Tengahnya itu dikasih sayur, dikasih bumbu pecel, terus digapitkan gini. Jadi bawah kerupuk upil, atas kerupuk upil digapit. Itu dulu murah banget. Tapi saya juga punya temen yang kadang-kadang nggak bawa sangat. Karena ketinggalan. Ya, karena dulu murah. Jadi 10 rupiah itu bisa dapat 5. Ya, bagi ya. Nggak dimakan jadi sendiri. Jadi 5 juga bisa dibagi? Bisa. Walaupun bagi itu kan bukan berarti harus rata. Tapi setidak-tidaknya kita mau memberi buat orang lain. Kalau kita yang punya porsi lebih banyak, ya wajar lah. Kalau beli 5, saya bagi 2, saya 3, ya jangan protes yang dibagi. Uang untung dikasih kok minta banyak, ya itu namanya nggak tahu diri. Iya kan? Intinya mau berbagi itu nggak nunggu. Nggak harus nunggu. Dan itu bisa. Nah, pembiasaannya, karena kalau sudah karatan kan susah di teguk-teguk jalan dong. Nah, kalau dulu itu, kalau saya melihat gini, dulu itu membagi itu kan sudah di aja contohnya ini telur dulu. Telur di keluarga ayam. Telur ayam misalnya yang cukup punya telur ayam ya kalau nyeplok telur anaknya 3 ya berarti nyeplok telur makan bareng berlima ya 5 biar satu-satu. Tapi kadang-kadang punyanya cuma 2. Terus anaknya 3 sama bapak ibu 5 orang. Telurnya cuma 2. Gimana caranya? Ibu punya ide. Didadar, aja diceplok. Nah, diceplok mau nyempitkan jumlahnya kita lur nek didadar. Isok dadi anu dipotong-potong sejumlah kayak pizza itu ya. Nah, kan bisa, artinya berbagi itu bisa dicari cara bentuknya. Dan itu diajarkan dari orang tua. Pantesan orang-orang dulu kalau nyebut bulan yang indah itu bukan bulan nyeploki, tapi bulan didadari. Karena apa? Karena didadar, bulan. Karena bulan yang indah itu kan bukan hanya untuk sampean. Bulan yang indah memancarkan kan untuk semuanya. Ini harus dibagi terus makanya dadari. Ini betul-betul kita acara serius bersama Cak Londong. Jadi ini padahal pertama kali aku melihat Cak Londong sangat filosofis orangnya. Padahal jadi enggak enak. Padahal begini dulu ada teman gampang untuk jadi filsuf itu. Gitu. Menikahlah. Kalau kamu sukses kamu akan bahagia. Kalau kamu gagal kamu akan jadi filsuf gitu. apa karena kegagalan pernikahan kok jadi filsuf? Gitu. Loh, enggak sebenarnya kegagalan. Ini filosofis dari tadi ngomongnya. Loh, kegagalan dalam hal apapun itu kan pelajaran. Karena pelajaran itu ya namanya ya. Kadang-kadang wis contohin itu loh. Contohin orang yang dipakai contoh biasanya yang bagus-bagus. Prestasinya bagus, kalau sekolah yang nilainya bagus. Tapi tidak pernah kita diajari belajar pada kegagalan. Makanya menurut saya ada apa itu peribahasa atau apa ya? Pengalaman adalah guru yang terbaik itu apa? Ya, kategorinya itu peribahasa ya atau apapun lah itu. Ya, ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik.
Sampai makanya setuju. Di wayang ada Badara Guru, pernah dengar kan? Nah, itu ya, sebutan apa? Lainnya Badara Pengalaman. Karena pengalaman adalah pengalamannya guru banyak. Nah kalau pengalaman adalah guru yang terbaik, sampai setuju dengan istilah itu. Ini ngetes apa? Lu enggak, saya tanya. Ini kan itu kan kan itu sebuah, ya, setuju. Sebuah nilai yang di ya, setuju. Rangkum menjadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya juga setuju, tetapi kalau menurut saya sebenarnya Mas itu kurang tepat. Harusnya bi. Harusnya pengalaman guru yang terbaik itu memang iya, tetapi yang terbaik sebenarnya bukan pengalaman, tapi pengalaman siapapun atau pengalaman orang lain itu adalah guru yang terbaik. Karena untuk kita menjadi lebih baik itu kita tidak harus mengalami sendiri, karena kita bisa belajar dari orang lain. Apakah sampean harus jatuh supaya bisa merasakan bahwa jatuh itu sakit? Enggak. Kalau saya melihat orang lain jatuh sakit, saya tidak perlu jatuh untuk tahu bahwa jatuh itu sakit. Jadi gimana caranya saya enggak jatuh? Karena sakit. Apa udah pernah kamu? Ya enggak harus pernah. Saya pernah lihat sampean jatuh luka terus nangis kok. Kenapa saya harus mengulangi itu? Apakah Cak Lontong harus mengalami kelucuan sehingga bisa melucu? Nah, tidak harus. Karena apa? Background saya enggak ada. Dari genetika enggak ada. Orang tua ibu saya, dari saya cari, saya telisik dari bapak saya, enggak ada yang berprofesi di dunia entertain pun enggak ada. Apalagi melawak. Bapak saya itu di Angkatan Udara, ibu saya dulu seorang perawat di rumah sakit, saudara-saudara saya dulu enggak ada juga yang di misalnya. Jadi sebenarnya secara genetika enggak ada. Kakek? Enggak ada. Saya tanya-tanya, karena saya enggak ngerti ya, karena saya kecil itu kakek saya udah enggak ada. Tapi saya tanya, enggak ada yang berprofesi seperti itu. Makanya, ya itu tadi, kita bukan dari bagaimana kita dilahirkan, tapi kita bagaimana menuju akhir kita dengan proses yang kita. Makanya sampean, saya mungkin punya tahapan lahiran yang sama. Mungkin anak sampean bisa jadi ya, anaknya Angkatan Udara, ibunya perawat, sama-sama seperti saya lahir. Tapi kedepannya sampean seperti apa, kebenaran sampean saya seperti apa akan berbeda. Tergantung bagaimana sampean berjalan dan bagaimana saya berjalan. Jadi urusan Cak Lontong dilahirkan itu bukan urusan Cak Lontong dilahirkan atau lahir, itu bukan urusan Cak Lontong. Bukan. Tapi bagaimana Cak Lontong nanti matinya, itu urusan Cak Lontong. Betul. Cak Lontong lahir miskin, itu seperti kata Bill Gates berarti, ya. Atau lahir kaya, itu bukan salahnya Cak Lontong. Bukan. Dan tapi itu bukan kesalahan. Mau miskin, mau kaya, itu bukan kesalahan. Oke, berarti Bill Gates salah di sini. Bukan gitu. Biasanya Bill Gates hanya menggambarkan bahwa intinya kalau lahir kamu miskin, jangan merasa bersalah. Yeah. Itu bukan salahmu gitu. Tapi ibaratnya, kalau kamu mati miskin itu salahmu. Pasti gitu kan? Salahmu karena kamu berarti salah menjalani hidupmu sehingga kamu miskin. Karena balik tadi, hidup itu dalam bentuk apapun orang levelnya harus menuju yang lebih baik. Lah kok kamu enggak? Oke. Berarti kamu salah. Berarti penyebutan nama Tuhan di berbagai agama kalau mau meninggal, misalkan la ilaha illallah kalau mau mati, itu enggak bisa dilatih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak bisa. Latihannya gimana? Latihannya? Nah, kalau latihannya bisa seperti itu. Makanya ada sholat lima waktu kalau orang Islam ya. Mm-hmm. Menyebut itu sesering mungkin. Itu yang akan melatih. Jadi ketika latah pun, misalnya Anda dikagetin. La ilaha illallah. Bisa seperti itu. Itu yang itulah proses. Makanya menurut saya, hasil akhir itu adalah hasil dari sebuah proses. Bukan, maksud itu pertanyaanku gini. Meninggalnya seseorang ini, yang Husnul Khotimah misalkan, itu akan menyebut la ilaha illallah dengan latihan pengucapan la ilaha illallah, atau sepanjang hidupnya dari lahir yang bukan urusannya itu ke kematian berlatih kelakuan. Nah, entah itu memberi, entah apa. Nah, makanya kalau menurut aku ya, kalau spiritual kan bukan hanya masalah lisan, lebih ke bagaimana kalau orang ngomong mengimplementasikan. Ya kan? Sholat itu kewajiban. Tetapi tidak semua orang yang sholat bisa mengimplementasikan bahwa nilai-nilai sholat itu bisa dibawa ke kehidupan, kan banyak yang seperti itu. Puasa kewajiban Ramadan bagi orang yang Islam toh. Tapi tidak semua bisa membawa nilai-nilai puasa itu dalam kehidupan. Itu hal yang berbeda, hal yang artinya tidak selalu berjalan sejajar. Tapi minim kewajiban memang harus dilakukan. Tapi menurut saya Mas ya, kalau menurut sampean hak sama kewajiban itu penting mana?
berhasil dijawab. Katakanlah mainstreamnya ya, kewajiban. Kewajiban. Ya. Kalau menurut saya enggak. Hak itu lebih penting daripada kewajiban. Lah terus nanti orang berantem semua dong kalau. Franz kameraman nuntut haknya, Noven nuntut haknya, kameraman satunya, terus aku Tejo nuntut haknya, Cak Lontong nuntut haknya. Sekarang sebelum mengarah ke situ, sampean saya tanya, yang ada entah itu sebuah perjanjian, entah itu sebuah undang-undang atau apa, yang dilindungi itu kewajiban apa hak? Hak. Human right. Hak hidup, hak, ya kan? Bukan kewajiban. Artinya apa? Hak itu lebih penting, kenapa harus dilindungi? Karena orang, kalau paham betul tentang hak dan semua konsekuensinya, pasti akan melaksanakan kewajibannya. Jadi kalau tadi sampean ngomong, kalau orang menuntut haknya masing-masing, berarti dia hanya tahu haknya dia. Padahal, human right bukan hak saya sendiri. Semua yang hidup manusia itu punya hak yang sama. Ketika saya menuntut hak saya, berarti saya tidak menghargai hak orang lain, saya tidak paham tentang hak berarti. Sekarang tak giniin. Misalnya Cak Lontong ini Bagong jadi Pak RT. Ada keluarga-keluarga baru yang datang. Bu Cange. Terus nanya ke Pak RT, "Pak RT, saya keluarga baru di sini. Hak saya apa ya?" Terus Bu Limbu, "Saya di Gang Melati tuh, Pak." Gitu loh. "Saya keluarga baru mau bikin kakak." "Oh ya monggo. Hak saya apa, Pak?" "Kareng dari jalan dari blok H." "Saya juga mau bikin akte apa pengajuan nikah ini, hak saya apa, Pak RT?" Sama yang gini. Ini datang orang baru. "Pak RT, saya mau nanya, saya orang baru, kewajiban saya apa, Pak?" "Oh, nanti buang sampah yang itu bayar sampahnya 50.000 ya, Pak." "Terus ini saya kewajiban saya apa, Pak?" "Nanti Minggu ada kerja bakti." Begitu juga. Nah, ini anjing dijawab sebagai RT. Loh, kalau untuk urusan pekerjaan, enak yang orang tanya kewajiban saya apa. Karena prinsipnya kayak tadi saya bilang, orang yang sudah pada tahap apa kewajiban saya, harusnya dia sudah memahami betul bahwa hak-haknya seperti apa. Dan ada hak orang lain seperti itu. Makanya orang tahu kewajiban. Karena sudah paham tentang hak. Karena apa? Orang menuntut hak ketika sudah melaksanakan kewajiban. Kayak contohnya gini. Cak Lontong kalau contohnya apa? Misalnya gini. Dalam hidup ini nanti, ini ngomong yang anu aja. Orang semua berhak masuk surga, nggih. Nggih. Tergantung. Neraka cuma penyucian. Kira-kira ada. Semua gitu. Orang berhak seperti itu. Cuma nanti mampir ke neraka berapa lama itu tergantung sampai proses. Lebih lama kan? Nah, lebih lama saya mungkin ya. Ya tergantung lah. Kan saya kadang-kadang saya kalau saya mikir kayak terlalu betah di neraka, paling sebentar aja lah. Kalau bayangin kayaknya enggak betah lama-lama saya. Betul. Tapi prinsipnya gitu. Hak, kayak sebagai contoh. Dia bisa mendapatkan haknya nanti sebagai penghuni surga, dia harus tahu bahwa untuk mendapatkan hak ini dia harus melakukan kewajiban-kewajiban apa. Dan yang bahkan contohnya menurut saya, bahkan yang mengatur kehidupan kita itu aja, ketika memberikan kewajiban itu masih memperhatikan hak sampean. Menurut saya loh, misalnya contohnya sholat lima waktu bagi orang Islam jadi sampai kewajiban nggak? Kewajiban. Itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Yang menentukan Tuhan. Bisa kan Tuhan sebenarnya? Sholat lima waktu setiap 10 menit. Bisa nggak seperti itu sebenarnya? Yang Maha Kuasa. Bisa, bisa. Kenapa nggak seperti itu? Karena ketika memberikan kewajiban, masih memperhatikan bahwa Anda itu berhak untuk menikmati kehidupan di dunia. Untuk bekerja, untuk berkreasi, untuk melakukan apa. Itu hak sampean hidup di dunia. Bahkan yang memberikan kewajiban titah harus Anda lakukan pun masih memperhatikan hak Anda. Kalau enggak, wes yang enggak ngene bar kowe. Gitu aja beres dong, Maha Kuasa kok.
Artinya apa? Masih memperhatikan hak hidup makhluknya yang nggak ada artinya ini buat dia sebenarnya. Bisa dia atur semua. Itu kalau Tuhan. Lah iya. Lah kalau manusia? Nah. Manusia ke manusia? Ya artinya. Dia ngasih kewajiban, kamu belum tentu dikasih hak. Nah ya, itu kan? Makanya, itu artinya. Antar surat ini ke sana, tapi dia nggak punya hak naik sepeda motor. Nggak punya hak naik mobil untuk ngantar itu. Itu makanya saya bilang, orang itu seharusnya lebih paham, harus lebih paham hak dulu sebelum kewajiban. Karena kewajiban itu bisa diperintahkan. Kalau hak itu adalah murni kesadaran. Hak sampean itu murni kesadaran kalau misalnya tadi sampean ngomong, ya disuruh nganter surat tetapi enggak diberi fasilitas. Artinya apa? Orang yang memerintah sampean enggak menghargai hak sampean dong. Enggak tahu hak sampean itu apa. Hanya taunya kewajibanmu harus gini-gini. Nah, itu. Makanya dia enggak paham, Mak. Masalah itu terjadi bukan karena orang tidak melaksanakan kewajiban, tapi tidak tahu hak. Ketika saya menuntut hak saya harus tahu bahwa ada hak-hak orang lain yang harus saya hargai. Makanya yang dilindungi adalah right, hak itu yang harus dilindungi. Kalau untuk job-job ngelawak gimana, Cak Lontong? Apanya? Haknya gimana? Hak dan kewajibannya gimana? Nah. Kan Cak Lontong sampean menghibur pejabat teras nomor ini, kewajibannya 10 setengah jam atau apa, terus haknya dulu atau gimana? Nah kalau gini, kalau saya menurut saya gini, orang yang mengundang saya tujuannya kan pengen ketawa, pengen fresh, pengen ini. Haknya dia kan mendapatkan hiburan. Hak saya adalah mendapat imbalan dari memberikan hiburan. Akhirnya timbul kewajiban dari mereka adalah memberi imbalan pada saya, dan kewajiban saya adalah memberikan kemampuan saya secara maksimal untuk menghibur mereka. Ketika kita tahu hak masing-masing, muncullah apa yang wajib harus kita lakukan sebagai sebuah kewajiban. Sorry, dulu enggak begitu. Ketika? Jadi ketika gini, ketika ada orang menghubungi saya, kan tujuannya pengen terhibur. Cak, tanggal sekian saya punya acara, gitu. Kan dia pengen ketawa-ketawa, ya, gambangan ini ngono. Dan dia menghubungi saya, tahu profesi saya pelawak. Ketika saya menerima itu, yang ada pikiran saya adalah orang yang mengundang saya tujuannya pengen tertawa. Berarti ingin melakukan hajatnya, haknya untuk... Berarti kewajibanmu membuat mereka tertawa? Kewajiban saya adalah membuat mereka terhibur dan tertawa. Sedangkan ketika mereka menghubungi saya supaya hak mereka ketawa terpenuhi, dia tahu bahwa saya berhak mendapatkan imbalan dari konsekuensi mereka mengundang. Kewajiban mereka adalah akhirnya memberikan. Akhirnya, waduh, saya punya. Jadi kewajiban itu tidak jadi angka mati karena apa? Bisa dinegonya di sini, Mas. Bukan di haknya. Di kewajibannya yang bisa dinego malah. Sangat serius, Cak Lontong. Lu buat saya gini. Ini kita serius bersama Cak Lontong. Nah, pertanyaanku. Kewajiban itu enak nggak? Nah, menurut Cak Lontong. Kewajiban, ini kalau ngomong enak nggak enak. Hanya enak nggak enaknya yang diomong. Semua kewajiban itu pasti mengikat. Yang namanya diikat itu pasti nggak enak. Kalau tujuan kita bebas sebebas-bebasnya. Tetapi kan hidup itu bukan masalah bebas sebebas-bebasnya. Kita sebebas apapun nggak bisa, ada hak orang lain yang harus kita hargai. Jadi buat saya, kewajiban itu secara prinsip kewajiban gak enak karena mengikat. Tetapi itulah yang harus kita lakukan sebagai konsekuensi supaya kita bisa menghargai hak orang lain dan otomatis hak kita dapatkan. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban yang gak enak itu tadi, ya kita gak akan mendapatkan hak kita. Contohnya, kalau misalnya nek diomong, enak nanti turu-turu karo kudu menghibur orang supaya ketawa. Stres lho menghibur orang ketawa, kita belum tahu lingkungannya, itu kan butuh persiapan deg-degan. Ya mending tidur-tiduran di rumah, nonton TV, enak mana, enak itu kan. Tapi kalau saya melakukan tiduran di rumah, saya nggak bisa mendapatkan hak saya untuk mendapatkan imbalan. Wong aku nggak kerja. Tetapi kalau saya melakukan kewajiban dengan deg-degan, dengan wah berhasil apa nggak ya tantangan ini. Berat memang, nggak enak memang. Tetapi begitu saya melaksanakan kewajiban saya, hak saya dapatkan, dapat imbalan.
Kalau menurut saya gitu. Pertanyaanku gini, puasa itu enak nggak? Sholat itu enak nggak? Nah, balik lagi. Nah, itu kalau kan kalau kalau enak, kenapa diwajibkan? Nah, kalau nggak enak, kenapa bisa nggak enak? Ya, coba pertanyaanku. Nanti kita akan ke Bima, toko favoritmu. Karena kewajiban itu yang menentukan adalah, nah itu tadi mas, kewajiban itu makanya saya bilang, nyari wayang ya. Saya bilang bisa jadi kewajiban itu nggak perlu kita pikirkan karena itu bisa jadi sebuah perintah. Perintah itu adalah sebagai karena kita bekerja di sebuah kantor, ada perintah atasan, ada aturan perusahaan atau kantor, itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Bukan soal enak nggak enak. Bukan soal enak nggak enak. Bukan soal enak nggak enak. Dan yang ya balik lagi, dan manusia itu prinsipnya mesti gula enak itu. Wes itu prinsip dasar manusia mesti gula enak. Karena tahu seperti itu, makanya yang memberikan kewajiban itu juga tahu. Iki nek gak tak kei kewajiban, kowe gula enak itu. Lha kowe sarap dadi apa? Makanya tak kei kewajiban, ben kowe kuruh. Bahwa kamu harus melakukan ini. Karena apa? Aku menyiapkan hakmu seperti ini loh nanti. Lakukan kewajiban ini. Enak gak enak menurut yang melakukan. Nek ngomong menurut yang melakukan bisa jadi gak enak. Oh itu harus. Tetapi beda lagi. Kalau kita tahu menyadari hak yang akan kita dapat. Mungkin kita melakukan kewajiban. Mungkin enak gak enak bisa hilang dengan seneng gak seneng. Enjoy gak enjoy. Nah, tak tanya sekarang. Nah, itu dia. Enggak harus artis ya, tapi banyak orang yang menjelang akhir Ramadan itu nangis-nangis karena berpisah sama, menurut sebagian pandangan itu drama. Gitu loh, karena bohong kalau puasa itu enak, gitu loh. Sampai dia itu menangis terpisah sama Ramadan. Karena kalau puasa itu enak pasti enggak diwajibkan. Nah, gitu loh. Nah, atau pendapat yang lain, mereka mungkin betul-betul tulus. Nah, Nek sampean ya. Kalau saya melihat kan sering ya. Aduh. Kita sedih. Iya kan? Iya, iya. Acara-acara TV menjelang Lebaran pasti dipenuhi artis-artis yang menangis. Iya kan? Gitu kan biasanya. Ya baca-baca. Kalau saya sebenarnya ya kalau balik lagi yaitu bukan ini kita untuk menilai itu benar atau tidak. Itu masing-masing mereka yang tahu sebenarnya, karena kalau kita ngomong ya puasa sendiri itu sebenarnya dilakukan sama mereka atau tidak, mereka sendiri yang tahu kok. Makanya yang memberi perintah pun juga tahu bahwa puasa itu, wis sing ngerti mek kowe karo aku tok, Gus Dalo kan gitu. Wong liya iso mbok bujuki, tapi sing ngerti aku karo kowe tok. Kowe bener-bener puasa, puasamu juga bener-bener puasa itu gini. Nggak makan, nggak minum, tidak membatalkan puasa, itu benar-benar puasa. Tapi belum tentu puasanya benar. Karena niatnya. Nah, itu yang kan yang tahu yang sana. Kita nggak berhak menilai. Tetapi menurut saya ada baiknya bahwa itu memberikan minim, memberikan gambaran bahwa kalau orang sudah bisa enjoy, menikmati, dan tahu betul apa yang terkandung di ini ngomong Ramadan ya, puasa Ramadan. Kan memang luar biasa yang ada di situ. Banyak amalan-amalan yang kalau hari biasa kita lakukan oleh mikutok, tetapi ini hak kita ganjarannya lebih gede. Jadi seperti calon tadi jadi bilang, enjoy. Ini kewajiban, tetapi di dalam kewajiban nanti akan ada hak yang lebih. Pasti. Jadi orang sedih karena haknya itu ya. Satu itu, yang kedua sedih kalau dia dalam ini contohnya gini. Sampean tahu ini ada wong belanja lah sing gampang diiling-iling orang hobi belanja. Wah, belanja itu duit-duit belanja itu. Terus ada seminggu diskon 90%. Kira-kira kalau sampean enggak ngerti informasinya gelo enggak setelah itu lewat. Waduh, lah apa kok enggak jatuh aku iso pake. Ya ibaratnya kayak gitu. Karena bulan ini istimewa. Kalau bagi orang yang tahu. Nah kalau yang memang benar-benar tahu hak yang akan dia dapat seperti apa, pasti gelo nih kelewatan, kan gitu. Ini kita ngomong idealnya ya. Memang dalam prakteknya memang
susah. Dan iki apa iki? Ini Bima ini berguru ke Durna. Durna. Uh-huh. Nah, Durna itu semua kelemahannya Durna, semua muridnya itu kurikulumnya seragam ya, kayak kurikulum seluruh dunia. Selalu seragam kan. Mau Cak Londong ya diajarin itu, aku diajarin itu, enggak dilihat. Ini semuanya diajarin mana ya? Memanah. Heeh. Kayak Arjuna diajarin mana? Set. Nah, Arjuna adiknya bisa mana? Nah, Bima ini enggak bisa mana ini. Potongannya bukan potongan pemanah, enggak pas blas. Biar enggak. Nah, kalau enggak cocok. Coba Arjuna pegang panah. Luwes. Set. Ini kan set. No, iki angine nekuke tangane. Nah, ora anu, kayaknya samuran sih. Iya. Set. Dah. Iki gak pantes iki. Bener lho. Gak enak. Nah, dia merasa apa nek menurut sampean? Ini tapi wajib, harus wajib belajar mana? Menurut sampean piye? Nah, kalau menurut aku gini, Mas. Ada hal-hal yang nek ngomong pengetahuan, ada hal dasar yang kita harus tahu dan harus bisa untuk bisa melanjutkan ke level berikutnya. Ya kan? Hmm. Tetapi bukan berarti kita harus menekuni yang dasar itu tadi. Oke, berarti itu sebagai modal bekal. Bagus. Setuju aku. Jadi Bima harusnya tetap belajar memanah sampai pada level dasar. Mungkin menurut saya harusnya gitu karena memanah itu adalah melatih fokus toh. Oke. Mungkin Durna ngajarinnya kok iki ben fokus. Berarti Durna bener dengan kurikulum seragam siapapun anak didik. Iya. Setidak-tidaknya guru mengajarkan kan dia punya keyakinan bahwa yang diajarkan benar. Dia baru tahu itu benar atau enggak setelah ada hal lain yang mungkin mengingatkan dia, oh ternyata enggak benar kan, gitu kan. Berarti kenapa dia ngajarin, berarti dia nganggap itu benar. Dan memanah itu memang satu melatih ketenangan. Karena untuk bisa berhasil memanah kan harus tenang. Sekarang mungkin ya karakternya Bima sama Arjuna beda enggak? Lebih tenang siapa? Lebih tenang ini Mbanyu. Kayak air wong jenenge Arjuna kayak air. Makanya dia cocok gitu dengan panah karena panah itu kan lebih ke meditasi, ketenangan, fokus, pelan. Karena panah itu yang kalau kita fokus pelan set, kerjanya dia kan hanya pas setelah itu dilepas kan dia kerja sendiri. Beda dengan pusaka yang lain misalnya apa namanya? Parang atau misalnya keris, berarti itu kan harus tetap di tangan supaya jadi pemanah itu kayak pemegang saham ya. Nah, perusahaannya jalan dari dia jauh. Ditanam, deh. Nah, perusahaannya nyari duit sendiri udah. Nah, bisa gitu. Kalau gada dan lain sebagainya harus terus kayak pekerja. Mm-mm, kayak saya pelawak harus ngelawak terus ya ini masih gada. Soalnya enggak ngetokno gada kan job berarti. Gak oleh duit. Kalau pelawak juga perlu ketenangan gak ya? Enggak. Aku katanya fokus tertinggi itu di musik. Musik? Itu violin, viola. Itu meleset dikit aja, fals. Terus senam irama. Itu kenapa bisa pas. Nah kalau melawak, gimana Gus Indra? Apa yang dilakukan itu? Kalau melawak itu sebenarnya mengelatih hatinya kan dari feeling. Dari ya orang Jawa kan gerabah. Karena di gerabah itu ini sak piro. Karena audiennya kan berbeda-beda. Saya ini contoh nih, saya diundang di reuni SMA, saya diundang di perusahaan, saya diundang di kantor sebuah lawyer. Jadi kan itu beda-beda audiensnya. Nah fokusnya kita kan ya itu tadi iso gerabah kayak itu. Oh sak mini iki. Nah, oh iki nang kene. Itu berapa menit? Biasanya untuk test the water itu biasanya itu harus nek menurut aku ya itu 5 menit awal harus sudah bisa dapat. Makanya bisa dibantu dengan melakukan survei sebelumnya, tidak 5 menit awal baru kita mulai benar-benar mulai dari nol. Nah itu kan sekarang teknologi bisa membantu iku nek mbiyen mungkin kayak iso, tapi saiki kan misalnya aku diundang sebuah kantor, dari kantor itu kan ada yang menghubungi saya. Aku boleh informasi saya lewat dia. Bosmu itu ya apa karakternya. Itu kan modal buat saya.
Begitu saya anu, saya sudah bisa nyiapin sejadinya. Oh, tak siapin materi ini tak coba di situ tes. Nah, tes case-nya memang harus langsung, tetapi tidaknya kan wis siap senjata. Tapi tetap konsentrasi tinggi ya. Oh iya dong. Konsentrasi tinggi itu bukan berarti tidak hanya fokus pada apa yang diomong, tidak peduli dengan luar. Justru konsentrasi tertinggi ketika kita melihat apapun yang di luar itu langsung bisa kita serap. Itu berarti kita pada konsentrasi yang tertinggi. Konsentrasi tertinggi bukan kita fokus pada satu titik, cuma gak peduli yang lain. Nah itu belum konsentrasi tertinggi, itu hanya konsentrasi tahap awal. Kalau orang konsentrasi tertinggi terus apa namanya, apalagi ini ngomong di dunia kita ya, di dunia lawak utama, aku ngomong terus ada yang nyeletuk-nyeletuk tak reken, itu berarti gak konsentrasi. Berarti saya tidak konsentrasi, artinya tidak ada di situ, saya dalam diri saya sendiri. Padahal saya menghibur itu kan saya harus ngeblend. Ada yang nyeletuk, kalau saya bisa merespon itu akan menjadi energi yang luar biasa. Kenapa enggak konsentrasi pelawak itu dijadikan pelajaran meditasi kalau gitu? Itu menarik kan? Justru konsentrasi intinya menyerap. Menyerap kan? Kalau aku baca buku-buku silat itu kayak cermin bayangan ya, jurus cermin bayangan. Yeah. Jadi dia bisa menyerap jurusnya lawan itu pada saat itu dan membalas gitu. Menggunakan tenaga lawan untuk mengalahkan dia sendiri. Jadi konsentrasi lawak gitu. Ya harusnya seperti itu. Karena kadang-kadang pelawak itu kan Don Sewu ya. Menurut saya profesi entertain yang dalam prakteknya walaupun ini kita ngomong sudah bukan dalam kendala persiapan ya, tapi sudah punya skill. Tapi dalam prakteknya penuh dengan tantangan dan sulitan itu ya pelawak. Karena penyanyi contohnya itu kalau sudah punya album, punya lagu, ya dia mau tampil di depannya pegawai-pegawai pabrik, reuni SMA, pejabat, ya lagunya itu yang dinyanyikan. Tapi kalau pelawak belum tentu bisa cocok. Kalau kesini harus pakai ke ini, kalau kesini harus yang ini. Atau dengan lawakan yang sama pembawaannya beda. Nah, improvisasi. Artinya yang selalu dibutuhkan itu. Ya, makanya kayak ini contohnya mas. Dalam kondisi pandemi itu yang paling direpotkan itu profesi entertain itu pelawak loh. Karena? Karena gini. Nek job semuanya berkurang lah. Entah itu penyanyi, entah itu pelawak, pasti berkurang. Tetapi orang bisa mengakses kita, bisa mengakses penyanyi-penyanyi lewat media-media digital. Mereka di rumah tidak dalam kondisi apapun bisa ndelok YouTube sampean ngelawak, aku ngelawak misalnya, atau penyanyi-nyanyi. Pertama ndelok, pertama melihat, bisa jadi mereka tertawa terbahak-bahak. Besoknya diulangi, oh ini saya ketawa, coba lihat lagi. Berkurang mas di ketawanya. 10 kali dilihat, mungkin cuma mesem. Atau mungkin dia malah hafal, bisa. Gak lucu lagi sudah. Tetapi penyanyi, pertama didelok, ini lagunya apa sih? Sengaja aku. Besok didelok, apa sak bait. 10 kali dilihat, apa satu lagu. Sering dilihat, malah gak perlu nyetel, nyanyi. Iso. Begitu pandemi selesai, aku perform dengan materiku, sing delok. Gak lucu, gak guyung aku pingin neng omah delok terus. Penyanyi tampil lagu iku. Sing awale gak ngerti, ikut nyanyi. Energinya nambah dia. Kalau kita malah kena energi yang ngedrop no karena mereka sudah gak surprise lagi. Tapi bener gak sih di luar soal pandemi ini pelawak? Kalau penyanyi kan bisa menikmati penyanyi lain. Enggak bayangkan gue loh ya. Pemain saksofon bisa nonton pemain saksofon lain, bisa tepuk tangan. Pelukis bisa nonton pelukis lain, penari. Pelawak bisa enggak nonton pelawak lain ketawa? Nah, ini balik lagi. Kalau ini balik lagi ke pribadi masing-masing. Tetapi memang kesulitannya itu. Iya kan, susah kan. Kesulitannya karena dia itu. Sudah tahu kan mau kemana arahnya. Nah, itu satu itu. Membuat nilai humor itu jadi berkurang. Karena dia sendiri sudah terbiasa berhumor. Itu akhirnya dia bisa menebak, ah paling kok ini. Jadi ya berkurang, karena humor kan unsur surprise. Kecuali meme yang belakangan aku lihat, Cak. Apa itu? Agak surprise.
ada cowok, bapak-bapak seusia kita lah, dipijit. Seusia kita, sampai itu. Dipijit sama cewek gitu loh. Oh iya iya terus, iya. Terus ditanya, selama ini bapak sebelum nikah, bapak kalau sakit kepala dipijit siapa? Dulu saya gak pernah sakit kepala. Nah itu kan di luar dugaan, aku masih ketawa. Iya. Tapi rata-rata kita gak ketawa. Ya aku sedikit banyak bisa ngelawak juga meskipun gak profesional. Sebenarnya atau karena itu banyak pelawak yang bunuh diri. Robin Williams terakhir, terus kadang-kadang pegang senjata. Bisa jadi karena gini mas, yang kita omong tadi. Karena dia menghibur, sorry, tapi nggak ada yang menghibur dia. Bisa jadi dia tidak bisa terpuaskan dengan hiburan yang dengan yang. Tapi menurut aku kan, ya kalau gitu dia harusnya nggak cari hiburan dengan genre yang sama. Kalau pelawak, kalau sampean cari hiburan ya jangan lihat lawak. Pelawak ini. Loh iya no. Karena kesulitan pelawak itu kan tertawa ketika melihat pelawak yang lain perform. Itu sudah hampir menduga gitu ya. Ha. Ya cari hiburan lewat sulap, lewat musik, kan bisa. Artinya dia mengungkung dirinya sendiri untuk terbuka terhadap sesuatu yang bisa menghibur dia. Padahal di sisi lain, tantangan pelawak itu semakin berat, semakin berat. Sampean punya pistol nggak? Enggak. Tapi beberapa pelawak itu termasuk almarhum Gepeng dulu kan? Ya, dulu. Saya bisa ngerti karena stres kalau jadi pelawak. Iya, benar. Tapi benar juga, aku dapat pelajaran, jangan cari hiburan dari lawakan ya. Iya. Mungkin dari perkutut. Nah, ya, anggrek. Makanya aku seneng batu. Batu, aku seneng batu itu naiknya hobi memang. Mungkin zaman sebelum, awal kuliah dulu sebelum saya ludrukan malah. Enggak sebelum zaman batu akik kan 2-3. Oh, enggak. Zaman kuliah itu tahun 90 aku. Sampai sekarang. Aku sampai sekarang banyak hobi batu. Koleksi. Alhamdulillah ya beberapa koper lah. Kok enggak nyiprat? Kok enggak nyiprat? Nah, lanjut lo. Cipratan banyu kan terlalu watu loro lo Mas, kelotak. Iya. Nah, tapi ini kan. Nah, ini Bima mau kenapa tadi? Masalah kok aku bener. Apa gitu? Ternyata pelawak atau orang yang bisa ngelawak kayak aku yang dikit-dikit, jangan mencari hiburan dari pelawak. Dari orang yang bukan pelawak justru terhibur. Nah, diceritain Mas, anu calon dong. Lewat ke Panjen, si temanku ini, istrinya ngelihat kerupuk upil. Ke Panjen Malang maksudnya. Ke Panjen Malang. Tadi kan ngomong soal kerupuk upil itu. Apa kerupuk apa jamnya? Kerupuk gombal. Kerupuk gombal yang kerupuk upil di. Iya. Nah, diam, tapi begitu sampai Batu pirang kilo ya, Mas. Hanya Batu lumayan lah. Istrinya minta balik dibeliin kerupuk upil yang tadi. Aku diceritain lebih bisa ketawa aja. Wah, sampean balik. Ya balik. Karena kan harus dihindari tadi kan. Benar. Apa masalah dengan perempuan harus balik ke Kepanjen. Iya, benar. Batu ke Kepanjen. Oh, enggak masalah ya daripada toh. Daripada menghadapi sesuatu yang enggak ada solusinya, mending daripada abot ono. Nah, ternyata yang dialami oleh Bima ini, Jan. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya bakatnya tidak memanah. Dia nggak ngejar level yang paling dasar yaitu memanah kalau tidak didatangi oleh Bisma. Duh, ini siapa ini? Sorry. Kalau tidak didatangi oleh Bisma. Bisma itu sesepuhnya. Dia bisiki bakat kamu, Ger. Bakatmu orang yang manah. Seperti kata Cak Lontong tadi, blegermu itu tuh bleger pemanah. Terus aku kudu piye? Belajarlah gada. Ke siapa? Baladewa. Duang! Diajarlah gada sama dia. Ini iduramu ya, cekal kebetulannya. Dicekali gua tuh aja, tangannya saya ngarep aja. Ini tergantung ngadepi loh. Ya, tapi kalau gini berarti dia kidal mas. Ya boleh, boleh. Nek sing cekel ngarep berarti kidal lho. Nek sing cekel boleh belakang ya, wis belakang. Jadi di tangan Baladewa lah. Bima terkenal sebagai pemain gada ulung di dunia. Tadinya dia mediocre di panah. Berarti maksimal.
di maksimal ternyata justru di badan. Kesimpulannya apa ya untuk menutup ngamenku? Ya, apa kalau hidup menurut, itu rumit atau apa gitu atau gimana? Nah, ternyata sebenarnya hidup itu justru enggak rumit, sederhana. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu dan butuh orang lain di luar kita yang bisa memberitahu kita. Makanya itulah pentingnya orang tua, pentingnya guru, pentingnya teman, pentingnya siapa, bahwa kita itu satu tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, kalau kita hidup sendiri kita tidak akan bisa objektif. Butuh teman sama orang tua untuk? Orang tua yang jelas mengarahkan. Mengarahkan. Guru juga mengarahkan, teman juga mengingatkan. Berarti hidup itu sederhana menurut Cak Lontong, menurut yang susah mengarahkan. Yang susah adalah mengarahkan hidup kita ke, walaupun ya. Oke. Berguru itu sederhana. Dia bisa berguru-guru siapa saja. Iya. Ternyata yang mengarahkan tadi Bisma. Bisma. Yang tahu. Bakatmu itu enggak di situ. Yang berarti kunci kehidupan, berubahnya kehidupan Bima itu pada bisikan Bisma tadi. Bahwa mengarahkan dia ke tempat yang begini, cocokin yang gini loh. Kalau dia keras kepala, nggak mau ya dia nggak akan menjadi, ya pasti akan jadi mediocre seperti sampean sebut. Di situ-situ aja. Tapi begitu mendengar masukan dan mau melakukan, dia bisa maksimal di tangan atau di bawah bimbingan. Kunci untuk mendengarkan apa aja? Ini kebetulan Bisma ini sesepuh. Mm-hmm. Sesepuh Pandawa Kurawa. Eyangnya Werkudara Bima juga. Nah kalau dia misalkan tukang parkir, misalkan secara dia kesaktian nggak ada kan? Loh sakti. Sakti banget. Tapi dia secara hanya bisa praktek, mati atas kemauannya sendiri. Nah tuh malah medeni kan. Deni. Ya mungkin dari sisi itu juga. Makanya menghargai orang itu harus dari banyak sisi menurut saya seperti itu. Nah padahal kan harus didengarkan. Iya. Nah kebetulan dia punya syarat harus didengarkan. Karena sakti dan sesepuh. Kalau enggak, padahal penting. Misalkan ini pengemis. Padahal kalau didengarkan hidupnya. Nah itu biaya. Nah baliknya ke gini, tidak semua yang kita dengar juga harus kita turuti. Tidak dari semua orang yang lebih tua dari kita harus kita ikuti. Tapi minim kita mau mendengar itu dulu. Karena kuncinya kalau kita tidak mau mendengar, maka tidak ada masukan yang bisa kita pertimbangkan. Ketika sudah ada masukan dari siapapun, yang bisa memilah bukan orang yang memberi masukan, tapi kita sendiri. Contohnya misalnya ini Bima. Terus sama mungkin Bima. Mungkin Bima waktu itu mikir juga, iya ya aku ya diajari mana yang ini tok ae. Bisma menyebut apa iya ya? Dia yang bisa menelaah, memutuskan kan dia sendiri. Lulus dari elektro ITS. Nah, loh, kok iya jadi insinyur kok cuma gini-gini nah, aja. Iya. Oh, terus no, yang mengarahkan ke itu siapa? Akhirnya ke lawak. Nah, karena dulu terbentuk dengan kesempatan seperti itu dan secara evaluasi, kayaknya itu sesuatu yang secara jiwa saya bisa menjalani, saya enjoy, kenapa nggak saya lakukan lagi? Nggak, orang Bismanya waktu itu siapa? Bismanya Cak Lontong waktu itu? Cak Lontong, sampai nunjuk nang elektro, Cak. Elektro itu hanya ada arus bolak-balik, nggak ada arus mudik, gitu loh. Jadi, Mas, kalau itu benar banyak orang yang secara tidak langsung walaupun enggak dan enggak serius ngasih tahu saya, tetapi dari selintingan ngomong-ngomong saya akhirnya satu ada almarhum Mas Mami Prakoso. Dulu sering menanyakan saya walaupun waktu saya belum. Lontong itu saya iki nang ndi? Terus saya ketika ketemu teman cari Mas Mami. Loh kenapa? Ya maksudnya kok udah enggak ngelawa lagi ya? Akhirnya saya jadi itu termasuk Pak Tarsan. Dulu memang amat termasuk Kang Deni Chandra Project B itu pernah satu momen yang saya ingat sampai sekarang. Saya waktu itu wis kerja sebagai insinyur, sebagai quality control mechanical electrical di sebuah Harris Building Project gitu ya. Tapi masih ada job-job walaupun jarang, cilik-cilik job-job itu masih. Pas saya ngisi sama teman-teman ngisi ngelawaknya, itu yang jadi MC di acara itu Kang Deni sama Isur. Kang Deni sama Isur. Terus begitu ketemu, kita nggak kenal pribadi waktu itu, secara itu juga nggak pernah, jarang sangat ketemu, itu jarang banget. Tapi begitu ketemu, kalian kenapa kok nggak lanjutin ngelawaknya?
Karena waktu itu memang kita udah kerja sendiri-sendiri kan, cap cukup pahlawan. Terus bingung, terusin. Maksudnya mereka melihat ada bakat, terus lanjutkan. Kata-katanya, kalian nggak tahu sih, enaknya cari duit dari dunia entertainment, walaupun katanya seperti itu. Tapi itu jadi sesuatu yang akhirnya jadi pertimbangan saya ketika pada tahap aku ngikuti insinyurku kok yang ini-ini aja, aku meluang dalam arti. Jadi bismanya waktu itu nggak sengaja Denny Chandra sama Izur, kira-kira? Denny Chandra, Izur, dan ada sama, banyak walaupun nggak sengaja. Mami. Termasuk itu Pak Tarsan, Mas Mami. Karena itu keluarganya Mami, almarhum, aku dengar-dengar ditanggung Cak Londong. Ya nggak juga sebenarnya, tapi karena hubungan kita yang sangat dekat, sangat apa ya, saya sama Mas Mami itu kan, ya tak sanggup, Mas guru juga, orang yang mengajari saya. Karena buat saya secara pendidikan beliau hanya SMP kalau nggak salah. Tapi secara pengalaman di dunia melawak, saya salut banget karena... Sebaya untuk yang belum tahu, Mami Prakoso Sri Mulat itu kakaknya Didi Kempot. Almarhum ya. Didi Kempot, terus, ya. Jadi saya banyak hal, ada satu hal yang secara prinsip ya, saya belajar dan saya pegang kata-kata Mas Mami itu begini. Tong, pelawak itu harus lucu. Hukumnya ya, pelawak itu kalau mau berhasil, mau sukses, syaratnya hanya satu, harus lucu. Tapi, nah ini ada tapinya, pelawak itu juga manusia biasa. Yang bisa lucu, bisa enggak kadang-kadang. Nah, gak bisa dia memperlakukan, aku mesti lucu terus. Gak bisa, karena dia manusia. Suatu saat ada perasaan, ada suatu kondisi yang tidak bisa dia kendalikan. Bisa jadi pelawak itu suatu saat tampil gak lucu, bisa jadi. Tetapi yang bisa dipertahankan pelawak adalah berusaha lucu, iya karena wajib lucu. Tapi itu tidak bisa kamu pertahankan terus. Tapi yang bisa dipertahankan adalah satu, berusahalah untuk enak ditonton. Itu hal yang menurut saya luar biasa. Pelawak itu harus lucu, tetapi kamu harus tahu bahwa pelawak itu manusia biasa dan tidak selalu lucu. Tetapi yang bisa dilatih, bisa kamu pertahankan, berusahalah yang itu bisa kamu lakukan adalah berusahalah kamu enak ditonton. Karena apa? Ketika kamu sebagai pelawak tidak lucu atau lucumu pas kelewatan, lepas, nggak ada Pak, momen di saat itu. Tapi karena kamu enak ditonton, kamu tidak akan ditinggalkan oleh pemirsa, oleh penontonnya. Tapi ketika kamu tidak enak ditonton, lucumu lepas, orang tidak akan pikir-pikir lagi untuk apa. Ya, Al-Fatihah untuk Mami Prakoso. Oke, endingnya mungkin Cak. Kata-kata Mami tadi menarik. Kalau bisa nggak Cak Londong mentranspos itu untuk rakyat? Kayaknya menarik. Jadi rakyat itu harus bagaimana? Tapi kalau coba Cak, ya, yang sekarang bukan jadi pelawak tapi jadi rakyat. Ya. Dalam masa-masa seperti ini. Saya nggak tahu tantangan kita adalah selesai atau enggak pandemi. Maka akan ada minimal 100.000 anak yatim ya. Yang lahir, nggak tahu tanggung jawabnya pelawak itu bagaimana, tanggung jawab guru-guru, dan akan ada jutaan anak-anak yang sekian bulan belum pernah ketemu temannya. Itu tantangan pelawak juga. Nah sekarang tolong yang di penghujung acara ini, nanti saya mau ngider ngamen lagi. Rakyat harus, karena kalau menurut saya gini Mas, rakyat itu atau siapapun kita sebagai warga negara itu kembalikan bahwa kesederhanaan. Kalau saya ngomong warga negara bukan hanya rakyat, tetapi termasuk yang sekarang diberi amanat posisi apapun itu. Anda juga rakyat yang kebetulan menjadi punya jabatan. Kembalikan bahwa sebenarnya yang kita butuhkan adalah kembali ke hidup ini adalah hidup ini sederhana. Siapa yang bisa menjalani hidup ini dengan kesederhanaan dalam hal apapun,
itu pasti orang yang berpeluang untuk bisa melewati semua tantangan. Karena menurut saya, kesederhanaan itu melahirkan kebijaksanaan. Bukan kepintaran, bukan kekayaan. Karena bijaksana itu berjalan sejajar bukan dengan orang kaya dan tidak selalu dengan orang yang pintar. Tetapi kebijaksanaan itu akan berjalan sejajar dengan orang yang sederhana. Maka ketika kita berusaha hidup dengan cara sederhana, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana di posisi manapun kita ditempatkan. Dan sederhana itu adalah sesuai dengan porsi. Sederhananya seorang Mas Jiwo Tejo, seorang seperti saya dan seorang Anda bisa berbeda-beda. Tetapi kalau kita berprinsip bahwa kita berusaha untuk sederhana, maka kita tahu bahwa kita harus menghargai hak orang lain. Dan dengan demikian, begitu paham hak semuanya, kita akan tahu bagaimana kita bisa menjalankan sebuah kewajiban. Kewajiban kita melakukan pandemi ini dengan cara, ya, apapun yang bisa kita lakukan, protokol kesehatan, harus itu kita lakukan. Karena kita memang harus selamat. Minim memikiri bahwa saya, keluarga saya, lingkungan saya harus selamat dari pandemi ini. Tetapi yang tujuannya bukan kita menyelamatkan diri, tapi bahwa kita menyelamatkan bangsa ini. Karena siapa yang akan selamat kan punya peluang untuk bisa membangun lagi bangsa ini. Jadi rakyat menurut saya ya, yang penting selamat, urip sederhana, imun pasti naik. Oke. Berarti ini Kresna lebih sederhana. Ini kan berguru kepada Baladewa yang sangat sakti. Ternyata Baladewa kalah sama adiknya. Ini saudara ya, benar ya? Kresna adik. Beda ibu ya? Beda. Beda apa? Enggak, satu ibu. Oh, satu ibu. Satu ibu. Terus dia diminta untuk bertapa di Grojogan Sewu. Iya, benar. Dia bertapa karena tahu ini sangat sakti Mandraguna, nggak ada yang bisa ngalahin Baladewa. Tujuan dia sederhana kita. Karena kalau Baladewa ada, Baratayuda nggak jalan. Karena dia nggak ada lawannya. Dia ditipu. Terima kasih Cak Lontong pelajarannya bahwa kesederhanaan di atas kesaktian, di atas sederhana aja Kresna lu. Lu nek kakangku iki melu iki. Sederhana itu implementasinya ketika orang tahu jadi apa. Karena prinsipnya kan sederhana. Baladewa ini menangan, sakti gak ada yang bisa ngalahin. Makanya kalau perang ada dia, udah cepat selesai, beres. Nah supaya itu tidak jadi sederhana, jangan ikut perang. Caranya gimana? Dia lebih tahu, ini saudaraku tak bujuk seperti ini. Taunya apa? Gak mungkin dikasih, enggak tak kayak panganan, mangano, enggak. Taunya dia ini suruh bertapa. Artinya apa? Kesederhanaan itu akan memunculkan strategi yang tepat. Nah, kuncinya sukses itu strategi. Terima kasih Cak Lontong, kesederhanaan akan menimbulkan strategi yang tepat. Kunci sukses itu adalah strategi. Dan menurut Cak Lontong, hidup ini adalah sederhana, yang susah adalah mengarahkan. Bahkan orang yang sudah tahu tujuannya belum tentu bisa mengarahkan. Saya melanjutkan. Nggih. Ya, mudah-mudahan laris lah. Nggih. Matur nuwun.